Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngalakonan inspeksi mendadak atau sidak satu tas libur panjang Idul Fitri kasawatara kantor dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Eta sidak teh dilakonan pikeun mastikeun para aparatur sipil negara atau ASN haladi dina poe munggaran di gawe. Saban kantor dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung didegdegu Bupati Bandung Dadang Supriyatna dina inspeksi mendadak satu tas libur panjang Idul Fitri. Sidak dimimitian di kantor dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Bupati nitenan saban rohangan anu aya di saban kantor dinas. Dina eta sidak teh Bupati kungsi ngusulkeun sawatara fasilitas penunjang dina sektor pelayanan publik kawas nyieun akses keur para disabilitas di lingkungan Pemka Bandung. Lian ti kitu Bupati medalkeun instruksi sangkan fasilitas protokol kesehatan tetap fungsi sacara hade turta merhatikeun kana kabersihan di lingkungan Pemda. Bupati Bandung Dadang Supriyatna nembrakeun dina eta sidak teh 83% ASN tina 4063 ASN Pemka Bandung anu wajib absen hadir dina poe munggaran asup digawe satu tas libur panjang. Ngecek langsung tanpa diketahui tanpa diinformasikan tadi malam ke dinas mana dulu, tetapi secara sebelumnya hari Sabtu saya menginformasikan bahwa saya hari tanggal 8 akan jalan. Nah, sehingga tadi saya pertama ke BKAD, selanjutnya ke Perkintan dan ke distrik ya, tiga OPD, dan alhamdulillah secara mayoritas kehadiran mencapai 93% dari 4063 karyawan yang ada di Pemda ini 93% hadir. Nah, yang lain upama aya ASN anu teu asup digawe dina poe munggaran satu tas perayaan lebaran bakal ditibanan sanksi ti mimiti sanksi anu enteng tapi ka anu berat luyu kana aturan ngeunaan disiplin ASN. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.